Rehan Novalkus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 usai mengalahkan wakil Malaysia pada final bulu tangkis perorangan sektor ganda campuran. Rehan dan Lisa menjadi salah satu dari 6 wakil Indonesia yang berhasil menembus final bulu tangkis perorangan SEA Games 2023. Indonesia memang merajai cabang olahraga bulu tangkis perorangan SEA Games 2023 dengan mengirimkan 6 wakilnya. Diketahui, Rehan dan Lisa bersua pasangan Malaysia Roy Kinjab dan Cheng Suyin di partai final. Laga tersebut digelar di Morodok Techno Badminton Hall Phnom Penh pada Selasa 16 Mei 2023 siang waktu Indonesia Barat. Roy Kinjab dan Cheng Suyin tampil mengejutkan pada awal game pertama. Pasangan Malaysia ini mampu merebut game pertama dengan kemenangan 22-20. Memasuki game kedua, Rehan dan Lisa bermain dengan tempo lebih cepat. Ganda campuran peringkat 10 dunia itu mampu balik merebut game kedua dengan kemenangan 21-8, sekaligus menjaga peluang meraih medali emas. Skor telak pada game kedua membuat Rehan dan Lisa bermain percaya diri pada game ketiga alias game penentuan. Di sisi lain, Roy dan Cheng tak mau menyerah begitu saja. Namun, Rehan dan Lisa bisa mempertahankan keunggulan lalu menyudahi perlawanan Roy dan Cheng pada game ketiga dengan skor 21-16 sekaligus memastikan kemenangan pada pertandingan tersebut.